Pemirsa, pelaksana tugas Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meresmikan flyover Padalarang Jumat kemarin. Flyover Padalarang tersebut pemirsa merupakan flyover pertama yang dibangun di Bandung Barat dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bandung Barat, dan diharapkan juga keberadaannya dapat menjadi salah satu solusi kemacetan yang kerap terjadi di Padalarang. Setelah 14 tahun berdiri, Kabupaten Bandung Barat akhirnya memiliki flyover atau jembatan layang pertamanya. Pada Jumat 26 November kemarin, PLT Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, secara resmi meresmikan dan membuka flyover Simpang Padalarang. Flyover Padalarang tersebut berada tepat di simpang tol Padalarang arah Kota Baru Parahyangan yang memiliki panjang sekitar 340 meter dan lebar 17 meter. Proyek pembangunan flyover Padalarang dikerjakan oleh PT Bela Putra Intiland selaku pengembang Kota Baru Parahyangan. Adapun untuk perencanaannya berasal dari Pemkab Bandung Barat. PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan usai kegiatan peresmian mengatakan, pembangunan flyover Padalarang ditujukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Padalarang. Selain itu, keberadaan flyover Padalarang menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Bandung Barat. Pasalnya, flyover Padalarang tersebut merupakan flyover pertama yang dibangun di Bandung Barat. Di sini Bu, Pak. Hari Jumat tanggal 26 November 2021, salah satu solusi kemacetan di Padalarang sudah kita wujudkan, yaitu flyover Simpang Padalarang. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa mengurai kemacetan Padalarang dan jadi kebanggaan bagi kita semuanya. Ini flyover pertama kali di Kabupaten Bandung Barat. Semoga ini menjadi jalan kebaikan, jalan keberkahan bagi kita semua. Nah, tentu keberadaan flyover ini juga membawa efek domino ya. Dengan adanya flyover ini, diharapkan masyarakat datang ke Bandung Barat, spend money di sini, berwisata di sini, liburan di sini, menghabiskan uang di sini karena sudah tidak macet lagi. Dan lokasinya sangat strategis. Sementara itu, Presiden Direktur Kota Baru Parahyangan Rian Brasali menambahkan, pembangunan flyover Simpang Padalarang didanai penuh dari Corporate Social Responsibility atau CSR PT Bela Putra Intiland. Menurutnya, keberadaan flyover tersebut sangat bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, bersama Pemda KBB, pihaknya pun kini berencana akan membangun lingkar bypass jalur Kota Baru Parahyangan Cipatat sebagai solusi kemacetan serta kemudahan akses bagi masyarakat. Otomatis ini sangat bermanfaat buat penghuni Kota Baru Parahyangan dan juga buat warga Kabupaten Bandung Barat dan juga seluruh warga yang datang sini. Jadi buat semua pihak. Pak, ini kan salah satu CSR dari PT Bela Putra, Pak. Mungkin kedepannya ada lagi, Pak, akses yang akan dibuka atau seperti apa di membantu pemerintah Bandung Barat, Pak? Kita pada intinya kita siap berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Bandung Barat. Yang sedang kita rencanakan adalah membuat jalur lingkar bypass dari Kota Parahyangan menuju Cipatat. Setelah diresmikan Hengki Kurniawan, flyover Padalarang yang memiliki panjang mencapai 340 meter dan lebar 17 meter tersebut akan diuji cobakan terlebih dahulu. Aparat kepolisian pun akan melakukan uji coba rekayasa arus lalu lintas di kawasan Simpang Padalarang. Hengki Kurniawan memaparkan flyover tersebut kini sedang dalam tahap penyelesaian akhir dan diharapkan pada pekan ketiga bulan November ini, flyover Padalarang ini bisa dibuka dan digunakan masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.